Guys, jumpa lagi dengan gue, Metaro, dan hari ini kita akan bermain game My Monster Pet. Untuk adik-adik semua yang suka banget sama game Toonster Crossing World, ini permainannya sama nih, hampir mirip lah. Gue nggak bisa bilang sama persis, tapi hampir mirip ya guys. Soalnya ini juga developernya bukan developer dari Toonster, beda developer nih. Jadi kemungkinan besar monster-monsternya beda ya sama di Toonster ya. Kita lihat nanti monster-monster Pokemon-nya kayak apa. Wow, dia kalau ngedeketin kotak kayak muter-muter rendang gitu ya. Dan di depan kita ada telur. Sepertinya ini adalah Pokemon pertama kita. Nunggu 5 detik untuk bisa dinetaskan. Oh. Oh, lucu banget ya. Namanya Flower. Namanya Flower. Ini gue disuruh arah belakang. Bisa diadu. Gue jadi inget A Monster Life ya. Oh, gue belum ngelanjutin permainan Monster Life ya. Kita adu ya. Ini A Flower melawan Boot. Sesama tipe tumbuhan. Apakah gue berhasil? Oh, ini ada Rage. Rage itu, oh, Rage semacam kayak skill gitu ya. Yuk. Berhasil. Adik-adik semua, jangan lupa paket datanya dimatiin ya. Eh, gue udah matiin paket data belum ya? Oh, gue belum matiin guys. Tuh, gue udah matiin paket data ya. Kayaknya sih bisa offline. Kayaknya bisa offline. Jadi gue matiin dulu paket data. Misalkan nanti ada kendala, gue nyalain lagi. Yuk, let's go. Ih, kita ngelawan lagi. Yuk, mari. Oh iya, untuk adik-adik yang udah pernah mainin game yang satu ini, Pokemon apa yang paling keren di permainan yang satu ini, guys? Kasih tahu ya, kasih tahu gua, guys. Pokemon apa yang paling keren di permainan yang satu ini? Gua baru ngomong Pokemon paling keren. Kita langsung dihadang sama bos yang Pokemonnya juga keren banget. Tapi nanti dulu gue ngeliat koin-koin di sini. Oh, keren. Ini gue ambil dulu ya koinnya ya. Habis itu gue pengen coba upgrade lagi Pokemonnya biar tambah kuat. Gue takutnya cupu gitu loh ngelawan bos yang ada di depan. Nah, gitu maksudku ya. Ih, keren banget. Aku pengen, gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Ini gue coba upgrade dulu ya, biar kuat gitu. Abis. Yaudah, abis. Yuk, kita deketin. Permisi. Permisi. Dia pakai kacamata gitu, guys. Kayak gua dong, pakai kacamata. Berhasil gak nih? Kamu harus berhasil ya, jangan malu-maluin Metaro ya. Musuhnya gede banget, udah evolusi keberapa itu ya? Dapat. Dapat telur juga. Dapat telur juga. Tadi paket datanya sudah gue matiin, gue masih kena. Ya udah, biarin ya. Mungkin lagi berproses gamenya. Tempatnya luas banget. Kita dihadang sama monster yang tidak memiliki trainer ya. Manusianya nggak ada guys, dia berdiri sendiri. Yuk jalan lagi. Ini musiknya musik asli dari gamenya ya. Jadi gue nggak bisa ilangin gitu loh. Gue nggak bisa matiin. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gue tiban sama musik gue sendiri kalau emang bisa ya. Gue pengen tiban aja deh. Ini kita ambil dulu nih koin nih, biar makin jago. Oh iya, gue baru inget telur tadi ya. Ini toko guys. Tuh, kita bisa ngilangin iklan. Lihat.
ada telur gratis free. Oh, keren. Coba gue mau lihat dulu ke tas ya. Ada dua telur, gue punya dua telur. Ini gue coba netesin ya. Upgrade monster kamu ke level 30, dia akan evolusi. Gokil juga nih. Jadi gue harus ke level 30 ya. Berarti ini juga harus ke level 30 dong, biar gue bisa berevolusi. Ya udah, ini gue netesin dulu. Ini gue juga netesin ya. Ada dua, gue netesin aja. Ini attack power. Oh, kekuatannya harus di upgrade biar dia bisa berevolusi. Kalau bertanding-bertanding doang bisa berevolusi gak sih dia, teman-teman? Adik-adik yang sudah pernah mainin, coba gue pengen ngadu. Mana orangnya ya? Oh ini. Hey, Pokemon kamu bagus sekali. Ayo lawan aku. Gue katanya disuruh ngelawan pakai monster yang ini. Yaudah, kita pecahin aja. Gue dapet dragon. Ini gue tingkatin dulu ya. Gue dapet dragon. Coba. Oh, gue malah tetap pakai ini ya. Yaudah lah, biarin deh. Harusnya menang ya. Musuhnya level 2, boy. Masa gue kalah? Gue aja udah level 10. Jangan malu-maluin ya. Nih, gue ganti monster gue dulu deh. Jangan malu-maluin. Please ya. Jangan malu-maluin ya, meta ya. Kayaknya nih ada orang, guys. Ah, ini dia. Yuk. Let's go. Ya, guys, gue level 1. Musuhnya level 4. Kalah ini. Kalah. Ya, kalah, guys. Iya, Pokemon gua teler. Mati dia. Ini ada skip time. Ya udah deh, biarin deh, guys. Ini apa ya kira-kira kalau gue netesin? Netesin nggak? Coba ya gue netesin ya. Apa nih isinya? Pokemonnya serigala. Wow. Udah, gue pengen ini dulu deh sampai dia berubah ya. Gue pengen tahu dia nanti kalau udah berubah kayak gimana. Udah, kita pakai ini aja. Ayo battle lagi, battle. Lulululu, guys, kok gue jadi pakai dragon lagi? Mati dong. Bukan itu yang ku mau. Lagi dan lagi. Nah, ini loh. Yuk kita lawan. Jangan sampai mati. Oh, gue udah kuat banget. Keren. Jangan sampai kalah. Ini ada orang lagi. Oke, lawan lagi. Biar cepet naik level ya. Katanya evolusinya ke level 30. Buset, lama betul. Gak apa-apa. Good job, Meta. Good job. Gue nyari koin-koin dulu ya. Oke. Itu ada konsumsi daya tinggi. Handphone gue suka begitu, guys. Kalau main game, konsumsi daya tinggi. Ada tulisannya ya, muncul di atas. Kalian handphonenya kayak gitu juga nggak sih? Yaudah, nih gue nyari-nyari koin dulu biar bisa berevolusi. Sudah ya? Oke, boleh. Ngadu lagi dia.
Dia level 5. Jenis Pokemonnya sama kayak kita, guys. Kita sebutnya apa ya Pokemon yang kita miliki? Tadi sih namanya Flower ya. Kayaknya kurang cocok ya Flower ya. Kalau gue lihat sih kayak anak bawang ya. Kayak anak bawang. Loh ini kok muncul lagi ya? Apa gue emang belum tendang ya? Orangnya ada lagi ya. Oh iya guys. Ini kotaknya muncul lagi. Ya udah nih gua upgrade dulu. Udah cukup kali ya. Coba kita ngelawan bosnya deh. Nih bosnya nih. Oh ada guys, ada trainernya tuh. Sebelah kiri. Ini coba gua pengen screenshot dulu ya. Lumayan guys. Lumayan buat thumbnail ya kan. Lagi foto dulu. Kalian kalau nonton channel Meta Aro begini guys ya, jadi mainnya nyantai aja, nggak usah dibawa stres. Nih coba ya, apa nih katanya rekomendasi level of monster 6. Jangan-jangan dragonnya harus dinaikin ke level 6. Buset deh. Ini lagi mati dia. Ya udah gue hidupin aja. Dragonnya harus naik ke level 6. Ini feeling gue doang sih. Feeling gue doang guys. Kalau bener begitu berarti gue harus tingkatin dragonnya dulu dong ke level 6 ya. Ini monsternya level berapa dia punya? Level 5. Dragon gua kayaknya masih belum kuat deh. Mana ya manusia yang kekuatannya cupu-cupu aja untuk melawan Pokemon Dragon gua? Pokemon Dragon gua tuh level 3. Masih cupu gitu loh. Coba gua naikin lagi deh. Level 4. Masih belum kuat ya. Nah ini level berapa nih? Nih level 4 nih. Oke boleh. Boleh. Sesama level 4. Tapi darah musuhnya gede banget. 100-an guys. Wih kalah guys. Gak apa-apa hidup lagi aja. Biarin aja guys. Biarin aja, terpaksa. Diamond gua sayang banget. Ini maksilnya gua tambah lagi. Ini udah level 6 nih. Sudah level 6. Coba ya. Kita cobain. Tapi gua gak mau ngelawan pakai dragon guys, kayaknya bakal kalah sih. Dua lawan satu ternyata. Ah, ya ampun. Wah, semakin seru sih. Apalagi itu? Telur apalagi itu? Tempatnya makin luas. Wih, ada laba-laba Sunda. Ada laba-laba Sunda, guys. Pokemon laba-laba Sunda. Musiknya berbeda langsung. Nih, ada Pokemon yang gua nggak tahu isinya apa. Katanya kita bisa skip. Skip, coba gua pengen lihat. Ular. Kita dapat ular. Tunggu ya, coba kita ke bosnya dulu ya.
Ini apa? Ini apa ya, guys? Ada peti. Wolf kita harus bertanding sama si ular. Sedangkan wolf gua levelnya masih 0. Gua naikin dulu. Masih level 5. Nanti ya. Gua pengen kesin dulu. Kita bisa langsung lawan enggak? Apa ada persyaratannya? Persyaratannya what the heck? Ular gua masih level 0, enggak bisa. Nih ada kotak-kotak nih. Ambil dulu. Tuh, ambil dulu ya. Oke. Ini ada ular. Sabar. Ini ada kotak misterius banget. Dijaga sama ular warna ungu, ular kegelapan ya. Ular apa itu? Ular piton? Apa ular kobra ya? Nih dijaga nih. Tapi gue harus naikin dulu nih anjing yang gue milikin nih levelnya. Naikin lagi ya. Attack power. Oh belum bisa ya. Sedikit lagi guys. Kita coba ambil petinya ya. Ini level berapa nih? Oh level 2. Boleh lah. Ngelawan anjing gua ya. Aca. Ngelawan. Ini guys, laba-laba Sunda. Kalau kata penonton gua laba-laba Sunda. Nah. Aca. Level 6. Gua disuruh pakai dragon katanya. Ya udah kita lawan pakai dragon aja ya. Kayaknya untuk hari ini kita belum bisa untuk mengevolusikan monster ini deh. Good job. Wah, keren. Ntar dulu, gue pengen naikin dulu ini levelnya. Gas, kita gas langsung. Kita temuin tadi petinya bersama ular. Nih ular nih. Ayo, boleh kita battle. Aca. Itu kayaknya suara dari anjing yang gue miliki deh guys. Aca. Come on. Dapat telur lagi. Coba kita buka ya. Oh, keren guys. Dapat kayak hantu. Suka gua. Ini ular gua juga pengen naikin. Aca. Gua pengen ke naik ke sini ya. Gua pengen ke atas, ada apa aja? Ini koinnya banyak banget ya. Gua kayak enggak boleh ngelewatin gitu loh. Soalnya buat evolusi. Yuk, coba gue naik ke atas ya. Ini ada apa nih di sini nih? Ini untuk Pokemon-nya. Aca. Gak bisa diganti kah urutan? Oh, bisa. Aca. Gue pakai ular aja nih. Biar ganti-gantian ya. Coba. Ini begini doang nih di atas nih. Gak ada apa gitu. Peti kayak peti. Please. Ada peti gede gitu loh.
Enggak ada teman-teman. Ya udah gue lawan bosnya aja deh. Enggak ada peti gede, adanya kotak-kotak tiga gini ya. Tapi ini udah gue udah bersyukur sih. Koin-koinnya juga lumayan banyak. Ya udah deh. Yuk, kita battle aja. Lawan bosnya. Tunggu dulu ya, ini gue naikin lagi nggak ya? Ini snack-nya perlu gue naikin nggak ya? Gue ganti dulu deh. Aja. Pokemon terkuat di permainan ini. Apa ya? Ya udahlah, biarkan aja lah, nggak usah dipikirin ya. Coba kita ngelawan nih laba-laba Sunda nih. Kata subscriber gue nih laba-laba Sunda nih sebutannya nih. Ini boleh lah gue screenshot dulu ya. Let's go. Yuk, menang gak nih? Oh, feeling gue kalah. Weh. Kalah guys, nanti dulu ya. Ya ampun, jadi monster gua di sini nggak boleh mati sama sekali ya. Oh, ini PR banget ini. Ini gua, ya ampun. Oh begitu ya cara mainnya ya. Kita ngelawan monster laba-laba Sunda ini, tapi darah kita nggak boleh berkurang sama sekali. Nggak boleh mati satu pun. Pokemon kita kan ada tiga nih, mati satu langsung fail. Jadi tiga-tiganya nggak boleh mati. Coba lagi ya. Tiga-tiganya nggak boleh mati guys. Salah satu mati ya udah. Please menang. Oh my god, bodoh amat guys. Nah loh. Gila, luas banget guys. Wah, ada dragon di sana guys. Wah, ini seru banget sumpah. Ini ada kado, ada claim, kita claim dulu. Tunggu dulu. Ini telurnya terlalu banyak guys. Ini telur apa aja coba? Gue buka-bukain dulu kali ya. Ini juga. Wah, ini nunggu netesnya di next video aja kali ya. Semoga ini penontonnya banyak. Semoga kalian nontonnya dari awal sampai selesai. Semoga kalian juga ngasih like ya. Karena kalau kalian ngasih banyak peluang ke gue nonton sampai habis, terus nge-like juga, gue juga pengen memperlihatkan ke kalian gitu loh, perubahan evolusi keduanya, ketiganya gitu. Wow, dunianya fantastis sekali guys. Gede banget dunianya.